Assalamualaikum. Ini musim gugur sekarang, tapi ini daunnya masih maaf, daunnya masih banyak yang nempel. Tuh ini daunnya agak berubah warna, agak kuning gitu. Itu di situ jalan raya ya buat mobil, dan ini buat sepeda. Saya goes ini, tuh lihat di sana mobil. Jadi ini emang ada jalur khusus sepeda. Di sini sepeda itu banyak yang pakai. Jadi bukan cuman weekend aja, soalnya di sini banyak yang naik sepeda, orang kerja, yang sekolah, yang belanja, ibu-ibu. Nah, itu jalanan. Ini pohonnya udah mulai gundul. Tuh lihat itu daunnya. Daun musim gugur. Tuh lihat. Jalur sepeda ini. Ngasih lihat aja itu ada yang naik sepeda. Tuh lihat ini daunnya. Kayak marple leaf ya. Kayak marple leaf itu. Ups. Mau ambil daunnya. Tuh lihat ini daunnya tuh. Daunnya. Jadi ini lagi musim gugur di sini. Sebagian pohon udah ada yang gundul, sebagian enggak gundul. Tergantung pohonnya. Ada yang kalau musim dingin banyak yang gundul pohonnya. Ada juga yang tetap hijau. Nah, ini sekitaran. Ini ngantri macet, dia mau nyebrang tapi di arah lain ada mobil, jadi saya juga ikutan ngantri. Lihat itu nyepeda, ini jalur sepeda lagi, itu jalur buat mobil. Tuh liatin itu pohonnya udah ada yang gundul, sebagian ada yang belum gundul. Nah, ini jalur sepeda. Kalau jalur sepeda itu memang merah ininya, aspalnya, jadi khusus kalau jam segini agak sepi, soalnya anak sekolah keluarnya jam sekian. Kalau anak sekolah keluar jam sekian baru rame jalur sepedanya. Tuh lihat ada yang lewat. Itu lihat daunnya warna kuning, itu sebelahnya udah mulai gundul. Tuh lihat itu yang naik motor, sepeda jalurnya sana. Pokoknya di sini jalur sepeda memang dipakai. Nah, pohon ini misalnya ini tahan winter. Dia masih tetap hijau, dia tahan dingin. Sedangkan ada yang lainnya, tuh warna daunnya berubah kan? Ini masih di jalur sepeda. Hari ini agak mendung. Tuh, itu jalan setapak, jalan sepeda itu jalan raya. Saya mau ke arah sini nih. Ini sambil goes. Oh ya, di sini bis juga ada dia. Di sini bis ada haltenya. Biasanya itu bis jam-jam tertentu dia 1 jam sekali atau 1/2 jam sekali adanya. Nggak kayak di kita. Mungkin di kita juga sekarang udah dijadwal ya. Di sebagian tempat apa sih? Kayak angkot gitu, metro mini gitu, hampir setiap 5 menit kan ada. Tuh lihat, yang naik sepeda banyak banget. Lihat ini daunnya masih pada ada, masih pada nempel warna kuning, ada yang udah gundul. Nah, ini jalur sepeda juga. Kita goes-goes. Tuh, liatin itu apa, anak-anak anak sekolah. Pokoknya di sini jalur sepeda itu dipakai setiap hari. Nggak kayak ini. Yang jalan ini buat ya trotoar. Tuh, buat trotoar beda. Itu yang ada yang jalan di trotoar. Tuh, ini juga masih
ngasih jalur sepeda. Saya udah goes dari mana ke mana ini. Tuh liatin yang sepeda kan. Ini daunnya udah pada gundul pohonnya tuh. Lihat ini jalur sepeda, itu rumah. Ini ada tempat bermain anak-anak. Ini gratis ya, tempat bermain anak-anak umum. Dulu waktu anak-anak masih kecil juga suka main di situ. Tuh lihat panjang. Tanaman juga tanaman di tempat umum. Dia musim dingin jadi begitu. Nah ini lavender yang di bawah. Tanamannya kedinginan. Tuh ini lavender. Lanjut guys lagi. Jalur sepeda, tuh liatin. Ini apa, dua arah ini khusus. Udah dulu ya. Assalamualaikum.